What's up kuy, welcome to my YouTube channel Mimpi Official. Pada video kali ini Mimpi Official bakalan mereview penghasilan-penghasilan YouTuber-YouTuber yang ada di seluruh dunia menurut situs dari Social Blade ini. Kali ini Mimpi Official bakalan mereview penghasilan dari channel YouTube yang bernama Venda Vlog. Kira-kira berapakah penghasilan dari channel YouTube Venda Vlog ini menurut situs dari Social Blade? Tidak perlu berlama-lama lagi, langsung sama-sama kita review. Ternyata channel YouTube-nya pada kesempatan kali ini telah mengupload video sebanyak 228 video dengan pencapaian jumlah subscriber sebanyak 281.000 subscriber menuju 300.000 subscriber, dan channel YouTube-nya juga pada kesempatan kali ini telah mendapatkan sekitar 34.870.719 views atau penonton di keseluruhan videonya. Di sini ternyata channel YouTube-nya telah mengupload video sejak tanggal 24 Oktober 2013 guys ya. Nah, di sini kita akan lihat total grade dari channel YouTube-nya. Ternyata channel YouTube dari Venda ini mendapatkan nilai B guys ya dari total grade-nya. Dan dari Social Blade ranking channel YouTube-nya berada di posisi 105.683 dengan pencapaian jumlah subscriber pada hari ini mencapai 281.000 subscriber. Channel YouTube-nya berada di posisi 102.211 di tingkat subscriber ranking pada kesempatan kali ini guys ya. Nah, ternyata di tingkat video views ranking channel YouTube-nya berada di posisi 172.780 guys dengan pencapaian jumlah penonton sebanyak 34 juta lebih. Nah, di sini kita akan langsung lihat penghasilan dari channel YouTube Venda Vlog ini menurut situs dari Social Blade. Tetapi terlebih dahulu kita akan lihat beberapa video-video yang diupload di channel YouTube-nya ini guys. Ternyata pada kesempatan kali ini channel YouTube-nya telah mendapatkan sekitar 281.000 subscriber. Buat teman-teman semua yang belum subscribe channel YouTube-nya, ayo dong guys ya, kita bantu menuju 300.000 subscriber sampai dengan seterusnya dengan cara klik tombol subscribe dan tekan juga loncengnya. Di sini ada video terbarunya guys ya, sekitar 1 hari yang lalu yang berjudul "Begini kalau bule belajar Misuh Bahasa Jawa", yang menonton sebanyak 57.000 penonton dalam waktu 1 hari. Di sini kita juga akan lihat video yang paling banyak ditonton di channel YouTube-nya. Kita klik urutan lalu yang paling terpopuler. Ternyata yang paling banyak ditonton di channel YouTube-nya yaitu adalah "Cukup Nasi Sama Telur, Di Jerman Sudah Bahagia", yang menonton sebanyak 2,7 juta penonton dalam waktu 9 bulan. Dan masih banyak lagi video-video yang diupload di channel YouTube-nya. Bagi teman-teman semua yang penasaran dengan isi videonya, langsung saja cek channel YouTube-nya. Nah, di sini langsung kita lihat penghasilan dari channel YouTube Venda Vlog ini guys. Ternyata pada bulan ini channel YouTube-nya diperkirakan mampu mendapatkan sekitar 1.500 US dollar sampai dengan 23.600 US dollar setiap bulannya, dan setiap tahun diperkirakan mencapai 17.700 US dollar sampai dengan 283.100 US dollar setiap tahunnya. Dan ternyata pada bulan ini juga channel YouTube dari Venda Vlog ini mampu mendapatkan sekitar 39.000 subscriber dan mengalami peningkatan guys sebanyak 387,5%, dan pendapatan dari penontonnya pada bulan ini mencapai 5.897.000 penonton. Di sini juga mengalami peningkatan sebanyak 125,4%. Dan langsung saja kita akan rupiahkan penghasilan dari channel YouTube Venda Vlog ini. Kita menuju ke kalkulator guys. Pada kesempatan kali ini 1 dolar sama dengan 14.471,05 rupiah. Ternyata channel YouTube-nya pada bulan ini diperkirakan mampu mendapatkan sekitar 1.500 US dollar sampai dengan 23.600 US dollar setiap bulannya. Kita akan ambil pendapatan terkecilnya mencapai 1.500 US dollar. Ternyata pendapatan terkecil dari channel YouTube Venda Vlog ini menurut situs dari Social Blade diperkirakan mampu mendapatkan sekitar 21.706.575 rupiah yang channel YouTube-nya dapatkan setiap bulannya.
Nah, di sini mimpi official seperti biasa bakalan mengingatkan ke teman-teman semua. Ini hanya berupa perkirakan pendapatan saja, guys, menurut situs dari Social Blade, dan hanya Venda Vlog sendiri yang tahu berapa penghasilan yang real yang dia dapatkan setiap bulan maupun setiap tahun dari channel YouTube-nya ini. Kita akan lihat pendapatan per tahunnya juga mencapai 17.700 US dollar sampai dengan 283.100 US dollar setiap tahunnya. Kita akan ambil pendapatan terkecilnya mencapai 17.700 US dollar. Ternyata setiap tahun pendapatan terkecil dari channel YouTube Venda Vlog ini menurut situs dari Social Blade diperkirakan mencapai 256.137.585 rupiah yang channel YouTube-nya dapatkan setiap tahunnya. Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang selalu mendukung dan selalu mensubscribe channel YouTube Mimpi Official. Buat teman-teman semua, jangan lupa dukung dan subscribe juga channel YouTube dari Venda Vlog menuju 300.000 subscriber sampai dengan seterusnya. Kalau ada salah kata di dalam video ini, Mimpi Official minta maaf ke teman-teman semua. Sampai jumpa dan terima kasih banyak semuanya.